Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku semua, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar membaca Quran Surah At-Tin. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Butival harap kalian mampu yang pertama, membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar, dan yang kedua, menulis Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Pernahkah kalian mendengar Surat At-Tin? Iya, Surat At-Tin merupakan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran Juz 30 atau sering juga kita sebut dengan Juz Amma. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama surat ini yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Ayatnya berjumlah 8 ayat. Surat ini juga termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Mari anak-anak, kita simak bersama bacaan Quran Surah At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Baik anak-anak, itu tadi bacaan Quran Surah At-Tin ayat 1-8 secara lengkap. Nah, sekarang kita pelajari ayat demi ayat satu persatu. Siap ya? Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun wa turisinin wa turisinin wa turisinin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
السافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Baik anak-anakku semua, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang membaca Quran Surah At-Tin. Butival harap setelah ini kalian terus akan mengulang-ulang kembali bacaan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8 supaya kalian terbiasa. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis kembali Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8 di buku tulis kalian masing-masing. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Butival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.